Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasulun karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Materi ini penting sekali untuk para wanita, dan memang ini ditujukan untuk khusus para wanita. Materi ini saya ambilkan dari kajian yang diberikan oleh salah satu ulama di Madinah, yaitu Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah. Ya, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah, beliau salah satu imam di Masjid Nabawi, dan beliau salah satu pengajar guru besar di Jamiah Al-Islamiyah Madinah. Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Topiknya yaitu tentang ada 5 sifat buruk wanita. Ya, 5 sifat buruk wanita yang tidak layak diikuti jika kita ingin menjadi hamba Allah atau wanita-wanita yang solihah. Jadi ada 5 sifat buruk wanita yang tidak layak untuk diikuti, yang harus dijauhi. Dan ini penting, karena sifat-sifat ini sekarang sudah banyak diikuti oleh para wanita. Bahkan tidak sedikit para aktivis Islam juga, karena dahsyatnya gelombang fitnah akhir zaman, akhirnya hanyut larut mengikuti sifat-sifat buruk ini. Maka dalam kajian beliau, beliau menyampaikan ihdar nikahu khamsah, ihdar nikahu khamsah, hati-hati jangan sampai menikahi wanita yang mempunyai 5 sifat ini. Ya, ihdar nikahu khamsah, hati-hati jangan menikah kepada wanita yang memiliki 5 sifat ini. Maknanya ini bukan hanya sekedar pesan kepada orang yang mau menikah, tetapi inti daripada pembahasan beliau ini yaitu ada 5 sifat buruk yang tidak layak, yang tidak layak dimiliki oleh wanita. Sehingga kalau ada wanita yang memiliki sifat-sifat yang seperti ini, dia berpesan hati-hati jangan nikahi wanita yang memiliki 5 sifat ini. Gitu. Nah, harapannya mudah-mudahan ibu-ibu ummahat akhwat ini bisa menjauhi sifat-sifat 5 sifat tercela ini. Mudah-mudahan bisa menjadi
al-mar'atu salihah, bisa menjadi wanita-wanita yang salihah. Ya. Yang pertama, sifat buruk yang pertama yaitu annanah. Sifat buruk yang pertama yaitu annanah. Jadi kata beliau, hati-hati, jangan sampai menikah dengan wanita yang mempunyai lima sifat buruk. Nah, sifat lima sifat buruk ini harus dijauhi oleh para wanita. Sehingga kalau ada wanita yang memiliki lima sifat buruk ini, dia berpesan, jangan nikahi. Nah, yang pertama, sifat buruk wanita yang pertama kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yaitu annanah. Annanah artinya suka mengeluh. Ini yang pertama. Annanah, sifat buruk wanita yang pertama itu suka mengeluh. Annanah, kerjaannya hanya mengeluh. Hari-hari enggak siang, ya, enggak sore, enggak malam, selalu mengeluh. Ya. Di depan suaminya mengeluh, ya. Suaminya baru pulang kerja dia mengeluh. Suaminya sedang makan dia mengeluh. Bahkan suaminya mau tidur pun dia mengeluh. Dia mengeluh mungkin tentang kurangnya, ya, pendapatan suaminya. Dia mengeluh mungkin karena kurangnya belanja yang diberi oleh suaminya. Alhasil hari-hari dia selalu mengeluh. Pagi mengeluh, sore mengeluh, malam mengeluh. Sehingga suaminya tidak mendengar kata-kata lain kecuali yang sering dia dengar dari istrinya, keluhan-keluhan. Dia keluhkan kekurangan-kekurangan di dalam rumah tangganya. Ya. Nah, ini banyak terjadi. Ya, kadang-kadang bukan hanya orang awam. Ya, seorang aktivis pun kadang-kadang bisa terkena penyakit ini. Apa? Berkeluh kesah. Selalu mengeluh. Mengeluh kekurangan ini, mengeluh sedikitnya pendapatan dan lain sebagainya. Padahal kalau saja dia mau melihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang jauh lebih susah. Coba orang-orang yang mengeluh itu, lihatlah ke bawah. Masih banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Kalau kita hari ini mungkin suami-suami kita pas-pasan pendapatannya, ya, masih banyak orang yang sama sekali tidak punya pendapatan. Hari-hari dia bingung dari mana dia mencari sumber nafkah. Bersyukurlah kita para istri kalau ada suami yang mempunyai pekerjaan yang mungkin pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang jauh lebih susah. Saya yakin ibu-ibu yang hadir ini tidak ada yang sampai tidak pernah makan dalam sehari. Yakin saya, tidak ada. Ya, tetapi coba lihat, kita lihat orang di kota-kota besar itu. Ya, masya Allah, kita lihat di tayangan-tayangan YouTube itu. Hanya untuk mengganjal perutnya dia rela. Ya, seorang suami yang sudah tua, yang mestinya istirahat di rumah, umur 50 tahun lebih, harus bekerja keras, ya, banting tulang mencari barang-barang rongsokan, ya, mengangkat beban-beban berat, hanya untuk apa? Hanya untuk bisa makan, menafkahi istri dan anaknya. Bahkan yang ada sama sekali tidak punya sumber penghasilan. Tetapi sayang, kadang-kadang wanita akhir zaman ini suka mengeluh, kurang bersyukur kepada Allah. Ya, karena apa? Yang dilihat kadang-kadang yang di atas. Ya. Maka kata Rasulullah kepada Abu Dzar, salah satu pesannya,
undur ila man huwa tahtak wala tandur ila man huwa fawqak. Wahai Abu Dzar, dalam urusan dunia, lihatlah orang yang keadaannya di bawahmu. Jangan kau lihat orang yang keadaannya di atasmu. Fa innahu azdaru man tazdari ni'matallahu ilaika. Karena dengan melihat ke bawah akan membuat seseorang itu mudah bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Dengan melihat ke bawah, kata Rasulullah, membuat seseorang itu mudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Coba kita lihat ke bawah. Berapa banyak rumah tangga yang sama sekali, ya, beras 1 kilo pun sulit dia dapat. Anak istrinya menangis kelaparan, ya, pakaiannya pun kadang tidak layak. Kita hari ini masih syukur, masih sempat makan pagi, makan siang, makan malam, bahkan masih sempat jajan. Tapi kadang-kadang wanita akhir zaman ini selalu merasa kurang, mengeluh. Karena apa? Yang dilihat yang di atas. Nah, walaupun mungkin sudah punya ini, sudah punya itu, sudah makan layak sehari 3 kali, ya, bahkan sudah bisa, ya, beli jajan dan lain sebagainya, masih saja mengeluh. Nah, orang yang suka mengeluh ini sebetulnya orang miskin, ya, kalaupun dia sudah cukup, nafkah cukup, bisa makan layak, masih mengeluh, itu hakikatnya dia orang miskin, ya. Jadi orang yang miskin itu tidak pernah, ya, orang yang kaya mengeluh tidak pernah merasa senang, hidupnya selalu susah, ya. Nah, orang yang sudah layak hidupnya masih banyak mengeluh, itu hakikatnya orang miskin, ya. Maka Imam Syafi'i memberikan nasihat, idza ma kunta dza qalbin kunu wa anta wa malikid dunya sawa. Apabila engkau mempunyai sifat qanaah, qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah seberapapun adanya. Idza kunta dza qalbin kunu anta wa malikid dunya sawa. Apabila kalian memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kamu dan para raja derajatnya sama. Maknanya orang yang qanaah, yang selalu merasa cukup itu, dia memiliki jiwanya para raja, kaya jiwanya, ya. Orang yang qanaah merasa cukup itu, dia memiliki jiwa seperti jiwanya para raja, kaya. Nah, ini sifat buruk yang pertama, ya, annana, suka mengeluh, ya. Yang kedua, sifat buruk yang kedua yaitu wahannana, ya. Wahannana artinya suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Nah, ini hati-hati, ya, sifat yang tidak layak dimiliki oleh seorang wanita, apalagi seorang aktivis Islam. Wahannana, membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kadang suaminya sampai sakit perasaannya karena mendengar, ya, istrinya kadang-kadang melihat suami orang lain, dia pun ingin suaminya seperti itu. Ya, abang atau abi, kenapa, ya, kenapa kau enggak bisa seperti si fulan? Kenapa kau tidak punya seperti si fulan? Kenapa dan kenapa? Membanding-bandingkan. Kenapa sampai kita hidup seperti ini? Sampai akhirnya dia keluar kata-kata, "Kalau tahu seperti ini jadinya saya enggak mau nikah sama abang. Dulu saya masih gadis, tidak sedikit orang yang hendak melamar saya. Tapi saya tolak. Ternyata setelah nikah seperti ini, ya, enggak seperti suami-suami yang lain. Ini menyakiti suami." Ya. Sehingga
suaminya tersakiti hatinya. Masya Allah. Padahal suami ini mempunyai kedudukan derajat yang tinggi terhadap istrinya. Ya. Seorang istri itu mestinya mudah untuk masuk surga. Gampang sekali. Ya. Sepanjang dia sholat lima waktu, idza shallatul mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha, apabila seorang wanita sholat lima waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, menjaga kehormatan dirinya dengan baik, kemudian taat kepada suaminya dengan baik, kilalaha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannati min ayyi abwabi syi'ti, silahkan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Suami gak ada jaminan seperti itu, tapi istri ada jaminan. Sholat lima waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, menjaga kehormatan dengan baik, taat sama suami dengan baik, kata Rasulullah, istri yang demikian ini silahkan pilih pintu surga mana saja yang akan dia masuki. Jadi sifat buruk yang kedua itu hanana, membanding-bandingkan suaminya dengan suaminya orang lain. Kelebihan suami orang lain diceritakan kepada suaminya sehingga menyakiti hati suaminya. Satu hari Rasulullah bertanya kepada seorang wanita, "Adzatu zauji anti? Adzatu zauji anti? Apa engkau sudah menikah wahai fulana?" Kata si wanita ini, "Qalat na'am." Benar ya Rasulullah, saya sudah menikah. Kemudian kata Rasulullah, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Kalau engkau sudah menikah, lihatlah bagaimana posisimu di mata suamimu. Ya, bagaimana posisimu di mata suamimu, atau dengan kata lain, bagaimana engkau memperlakukan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Bayangkan kata Rasulullah, ya, bagaimana kedudukanmu ya di hadapan suamimu, atau kata lain, bagaimana engkau bersikap kepada suamimu. Karena apa? Fa innahu jannatuki wa naruki, suamimu itu adalah surgamu dan juga nerakamu. Ya, lantaran taat pada suami ada surga di situ. Lantaran durhaka maksiat kepada suami ada neraka di situ. Jadi sifat yang tidak pantas yang kedua bagi seorang wanita yaitu hannanah, membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Ya, kalaupun ada kekurangan suaminya bersabar saja. Seorang istri tidak lama-lama amat menemani suaminya 60 kalaupun lebih 70 tahun, setelah itu selesai. Sepanjang dia bisa menjaga perkara-perkara yang tadi, Nabi menawarkan silakan masuk pintu surga yang mana saja yang dia inginkan. Sholat lima waktu dengan baik, puasa dengan baik, jaga kehormatan diri dengan baik, taat sama suami dengan baik, silakan masuk pintu surga yang mana saja. Kekurangan suami, sudahlah tutup mata. Gak ada mungkin ibu-ibu nemani sampai 100 tahun atau lebih, paling tinggi 60, bahkan mungkin tidak sampai. Kekurangan suami, jadikan itu aset, ya, aset tiket untuk masuk surga. Ya. Laki-laki gak ada yang dijamin seperti itu, tapi istri dijamin. Ya. Jadi sifat buruk yang kedua, hannanah, yaitu suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat buruk wanita yang ketiga, wahaddaqah. Wahaddaqah. Ini bahaya ini, ya. Sifat buruk yang ketiga ini wahaddaqah, artinya apa? Dia selalu ingin memiliki apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat, dia harus punya. Ya. Dia melihat, ya, barang milik tetangganya, kendaraan tetangganya,
ya, bahkan sampai perabot rumah tangganya, punya tetangganya, dia ingin seperti itu. Ya. Dari urusan pakaian, urusan perhiasan, dia lihat milik orang, dia pun ingin. Padahal bisa jadi suaminya tidak mampu, suaminya belum mampu, tapi dia nafsunya ingin. Karena dia sudah melihat, kenapa si fulan itu, istrinya ini bisa beli itu, kenapa saya enggak bisa, kenapa saya enggak punya, saya harus punya. Ya, mohon maaf, saya tahu betul, ya, ini penyakit bukan hanya orang awam, ada juga aktivis-aktivis Islam yang paham Islam, tapi masih ada penyakit ini. Asal melihat punya orang, dia juga ingin. Ya, apa yang dilihat, dia ingin miliki dari punya orang lain. Nah, istri-istri seperti ini, ini kalau pergi belanja ke pasar dengan suaminya, istri-istri begini ini kalau dilepas bahaya. Ya, tangannya mesti dipegang rapat-rapat. Kalau dilepas, oh, mesti dia kemana-mana, beli ini, ambil itu, pilih ini, tawar itu. Asal yang dilihat indah menurut dia, dia harus miliki. Karena apa? Dia pernah melihat orang lain, temannya, tetangganya punya seperti itu, dia pun ingin punya. Jadi hati-hati, jangan sampai seorang wanita, apalagi aktivis Islam, asal melihat milik orang, dia pun harus punya seperti itu. Suaminya kadang dituntut, ya, harus membelikan, ya, supaya dia bisa sama dengan orang yang pernah dilihat itu. Baik pakaiannya, perabot rumah tangganya, bahkan kendaraannya, perhiasannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah. Cobalah cobalah kita lihat sebaik-baik wanita penghuni surga. Ya. Sebaik-baik wanita penghuni surga itu salah satunya yaitu Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi Fatimah. Satu hari Rasulullah berkunjung ke rumahnya Ali. Ke rumah Ali dan Fatimah. Ya, qadarullah saat itu mereka pintunya tidak dikunci, dibuka pintunya oleh Rasulullah. Rasulullah melihat Ali dengan Fatimah sedang berbaring, ya, di kasur. Kasur itu terbuat dari serabut kelapa, ya, yang dibungkus dengan kulit yang kasar. Jadi kasurnya itu terbuat bahannya dari isi kelapa, serabut kelapa itu dibungkus dengan kulit. Ali dan Fatimah ini tidur di atas kasur seperti itu, anak Nabi ini. Sehingga Rasulullah bersedih. Ya, kasurnya sempit kecil, ya, terbuat dari bahan seperti itu, mereka tidur berdua di situ. Di satu waktu Rasulullah turun wahyu. Allah menurunkan wahyu, salah satu ayat dalam Al-Quran. Karena wahyu yang turun ini membuat Rasulullah bersedih. Sedih Rasulullah sampai menangis. Sahabat-sahabat bingung, bagaimana cara supaya Rasulullah tidak bersedih. Maka yang tahu caranya menghibur Rasulullah yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sahabat Umar memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menjemput anaknya Nabi Fatimah. Jadi sahabat Umar menyuruh sahabat yang lain untuk menjemput Fatimah. Mengapa? Karena Umar tahu Rasulullah jika Fatimah datang sangat gembira, mukanya berseri-seri. Rasulullah berdiri menyambutnya, memegang tangannya, didudukkan di sampingnya. Begitulah perlakuan Rasulullah kepada anaknya Fatimah ini. Ya, asal Fatimah datang, Rasulullah sambut, dipegang tangannya dengan muka manis, duduk di sampingnya. Ya, karena apa?
sebaik-baik wanita penghuni surga. Maka dipanggillah Fatimah, diberitahu, tolong kau datang, kau hibur ayahmu sedang bersedih. Baik, kata Fatimah, saya siap-siap dulu. Akhirnya Fatimah selesai pakai pakaian, ya, keluarlah Fatimah menuju Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, melewati beberapa orang sahabat yang sedang duduk, termasuk ada Umar di situ. Ketika Fatimah melewati sahabat-sahabat dan melewati Umar bin Khattab, Umar bin Khattab melihat jubahnya, baju gamisnya Fatimah ini banyak tambalan-tambalan, ya, banyak tambalan-tambalannya, sehingga Umar bin Khattab ini menunduk, memukul-mukul kepalanya. Ya Allah, engkau anak Nabi, wahai Fatimah, pakaianmu banyak tambal-tambalannya. Nah, kalau kita cerita ini, malu kita ibu-ibu, ya, istri-istri kita ini bahkan mungkin, ya mungkin, ya mungkin sudah berlebihan kadang-kadang dalam soal pakaian. Hati-hati, ya. Maka kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau, ya, terhadap Allah, terhadap urusan dunia. Izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah terhadap dunia, niscaya dicintai oleh Allah. Apa makna zuhud kepada dunia? Zuhud itu menahan nafsu, ya, menahan nafsu daripada kesenangan dunia. Dia tidak semua kesenangan ingin dia turuti, dia tahan, dia kendalikan nafsunya. Zuhudlah terhadap dunia, yuhibbakallah, niscaya engkau dicintai Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia yang lain, niscaya engkau akan dicintai oleh orang lain. Ini pesan Nabi, zuhud terhadap dunia akan dicintai Allah. Maknanya apa? Seluruh kesenangan dunia itu tidak harus seluruhnya harus kita raih. Harus ada yang kita tahan. Jangan sampai nafsu kita menghendaki semua kesenangan dunia. Hati-hati, dunia ini menggelincirkan, banyak fitnahnya. Izhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain, niscaya engkau akan dicintai oleh orang lain. Ya, jadi ini sifat buruk yang ketiga, ya, yaitu wahaddaqah, selalu ingin memiliki apa yang dilihat dari milik orang lain. Hati-hati, ya. Kemudian sifat yang keempat, yaitu wabarraqah. Wabarraqah artinya apa? Wabarraqah ini perempuan yang sibuk mengurus dirinya sendiri. Wanita-wanita yang sibuk mengurus dirinya sendiri. Dia lupa urusan tanggung jawabnya suami, urusan suami, urusan rumah tangga, dia tidak terlalu pusing. Tetapi urusan diri pribadi, urusan mempercantik diri, mulai dari rambutnya. Nah, ini wanita akhir zaman ini, ya. Ya, insya Allah ibu-ibu ini nggak ada di sini, insya Allah. Coba lihat wanita-wanita yang di luar. Mulai dari urusan rambut, urusan rambutnya, pakaiannya, perhiasannya, sampai urusan tasnya, urusan sepatunya, urusan kuku, kukunya ini harus rapi. Sampai hari ini banyak wanita-wanita yang tidak paham Islam, sibuk bagaimana bulu matanya supaya bagus, kukunya bagus, bagaimana giginya supaya kelihatan bagus, keluar uang berjuta-juta, sibuk mempercantik tubuh kasarnya. Tapi dia tidak pandai mempercantik akhlaknya,
tidak pernah, tidak pandai mempercantik imannya. Suaminya tidak diperhatikan. Ya, sibuk cari obat pemutih supaya putih, supaya kelihatan cantik. Kata orang sekarang supaya tampil glowing, sehingga kalau keluar membuat orang lain wah kaget melihat penampilannya. Sementara suaminya tidak diperhatikan, rumah tangganya tidak diperhatikan. Bahkan wanita-wanita sekarang ini, dia sibuk memperhatikan dirinya, kecantikannya, perhiasannya untuk orang lain, bukan untuk suaminya, untuk orang lain. Ketika dia keluar, dia setel semua, mulai dari pakaiannya, tasnya, sandal, sepatunya, perhiasannya, supaya kalau dia keluar orang melihat, wah, dia cantik-cantikan dirinya. Untuk apa? Untuk orang lain. Mulai dari pakaian, hiasan, sepatu, ya, tas dan lain sebagainya. Ketika keluar rumah. Tapi ketika di dalam rumah, di depan suaminya. Banyak ibu-ibu sekarang di depan suaminya dia ala kadarnya. Ya, tidak, dia tidak berhias untuk suaminya. Di depan suaminya, mohon maaf ini ibu-ibu, ya. Suami pulang rumah, ibu-ibu, ya, rambutnya masih berdiri semua. Ya. Kadang mohon maaf, ya. Dasternya sudah berapa hari enggak ganti. Keringatnya sudah kayak apa? Suaminya pulang. Suaminya tidak melihat keindahan di dalam rumahnya. Kalau di depan suaminya seperti itu. Ya, penampilannya ala kadarnya. Tapi kalau keluar rumah, dia berdandan luar biasa. Ya, kalau kata orang timur, bastel mati punya. Pernah dengar enggak? Bastel mati punya itu artinya dia berhias sejadi-jadinya. Di dalam rumah suaminya tidak melihat keindahan. Nah, ini terbalik. Sehingga kadang-kadang suami tidak betah di rumah karena dia tidak melihat keindahan dari istrinya. Ya. Si istri tidak pandai memikat, tidak pandai mengikat suaminya dengan penampilannya. Tapi kalau di luar rumah, dia style habis-habisan. Hari-hari sibuk memperhatikan kecantikan dirinya. Ya. Kecantikan badan kasarnya. Sementara kecantikan akhlaknya, kecantikan imannya, ketaatan pada suami, tanggung jawab dia kepada suami tidak diperhatikan. Ya. Padahal seorang wanita, salah satu ciri mar'atus salihah, in nadharat ilaiha sarrathu. Ini kata Rasulullah. Salah satu ciri wanita salihah, in nadharat ilaiha sarrathu. Kalau dia dipandang oleh suaminya, suaminya ini senang hatinya. Ya, hatinya senang, matanya sejuk melihat penampilan istrinya rapi, harum, sopan. Ya. Ini mohon maaf ini, dan ini harus diamalkan ibu-ibu. Jangan ketika keluar harum pakai parfum di depan suaminya. Ya, ya mohon maaf. Tangan bau bawang, bau cuna, bau minyak tawon, minyak cengkeh. Ya. Tapi kalau keluar, parfumnya luar biasa. Mestinya seorang wanita itu pakai parfum depan suaminya. Itu baru pahala. Baru dapat pahala. Kalau pakai wangi-wangian keluar rumah, enggak dapat pahala. Dapat dosa, iya. Karena apa? Untuk siapa? Ya, nah, ini hati-hati. Jika seorang wanita berdandan berhias mempercantik dirinya untuk menyenangkan suaminya, berpahala. Dan itu salah satu ciri mar'atus salihah, wanita yang salihah. In nadharat ilaiha sarratha. Kalau dia dipandang oleh suaminya, dia menyenangkan hati, ya, dan mata suaminya. Kemudian yang terakhir yang harus dijauhi oleh wanita yaitu sifat buruk wanita, wasyaddaqah. Wasyaddaqah.
ya, bukan pakai sod tapi pakai shin, wasyaddaqah. Artinya apa? Ini ciri wanita yang tidak baik. Yang kelima, wasyaddaqah, wanita yang suka ngobrol, hobi berbicara. Asal bertemu teman, kuat bicaranya. Dari A sampai Z terus sambung menyambung, gak berhenti-berhenti. Ya, apalagi sekarang zaman HP. Ya, biasanya kadang-kadang ibu-ibu kalau ngobrol HP ini sampai panas. Ada saja yang diobrolkan. Bahkan kadang yang gak penting-penting. Asal bertemu, bicara panjang lebar, dia lupa masih ada kerjaan yang lain, masih ada tanggung jawab yang lain. Ya. Jadi bahasa yang lain, wanita yang tidak baik ini kasir kalam. Kasir kalam itu banyak omong. Bukan dilarang berbicara, boleh. Ya. Islam, Nabi kita tidak pernah melarang kita berbicara, boleh. Tapi jangan seorang wanita itu terlalu banyak bicara, banyak ngobrolnya, banyak ceritanya. Ya. Ingat nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man kasara kalamuhu kasara saqatuhu. Wa man kasara saqatuhu kasara dunubuhu. Wa man kasara dunubuhu fannaru aula bi. Kata Umar bin Khattab, siapa yang banyak bicaranya pasti banyak kesalahannya. Siapa yang banyak omong pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, fannaru aula bi, maka neraka itu lebih cocok. Ya. Bicara yang sekedar saja. Jangan asal ketemu berjam-jam habis untuk bicara. Saya kadang-kadang heran perempuan ini. Ya, saya, kita laki-laki ini kalau sudah bicara beberapa lama, ya, capek mulut, sowak baterai, berhenti. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ini enggak habis bahan. Sambung menyambung. Ada saja. Ya, mune sentik ka ake, guys, ndak ke macam-macam. Ya, tetapi bukan dilarang bicara. Silakan bicara yang bermanfaat, yang menghibur. Yang dilarang itu kasir kalam, jangan terlalu banyak bicara. Banyak bicara, kata Umar, banyak salahnya. Banyak salahnya, banyak dosanya. Banyak dosanya, neraka itu lebih pantas. Nah, hadirin para ummahat dan akhwat rahimakumullah, itulah 5 sifat wanita, ya, yang tidak layak dimiliki oleh, ya, seorang muslimah yang bercita-cita ingin menjadi wanita-wanita yang salihah. Ya, saya ulangi yang pertama, yaitu annanah suka mengeluh, kemudian wahannanah suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain, kemudian wahaddaqah ini dia ingin memiliki apa yang dilihat dari kepunyaan orang lain, kemudian wabarraqah ini artinya apa? Sibuk memperhatikan kecantikan dirinya, lupa tanggung jawab memperhatikan suami dan rumah tangganya. Kemudian yang terakhir, yaitu wasyaddaqah. Wasyaddaqah ini kasir kalam, terlalu banyak bicara. Ya, saya sudah sampaikan, sudah saya uraikan dengan dalil-dalil, ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu, akhwat, ummahat bisa menjauhi 5 sifat yang buruk ini, ya, sehingga insya Allah, ya, menjadi salah satu al-mar'atus salihah, wanita-wanita yang soleh. Ya, saya ulangi, tidak ada suami dijamin seperti gampangnya Rasulullah menjamin seorang wanita masuk surga. Sholat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, jaga kehormatan diri dengan baik, taat sama suami dengan baik, silakan. Mau masuk surga lewat pintu mana saja, silakan masuk. Kekurangan suami, tutup mata. Hidup bersama suami enggak sampai 100 tahun. Kalau kita sabar dengan kekurangan suami, tidak membanding-bandingkan kekurangan suami kita dengan suami orang lain, tidak menuntut suami di luar kemampuannya,
insyaallah itu menjadi tiket kita, tiket seorang wanita untuk bisa masuk surga insyaallah. Ah, demikian saja. Ah, ibu-ibu jemaah majelis taklim rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.